Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam damai seluruh alam. Oke guys, ini mobil balap. Ini saya tadi parkir di base camp Cargo, Orwil B01 Jakarta Barat. Ini saya mau ke Jatake, mau ngambil barang, mau muat ya. Alhamdulillah, ini hari Sabtu, malam Minggu. Besok Minggu muat di Jatake, bongkar Kediri. Nggak tahu Kedirinya mana. Muat botol plastik guys, jadi enteng muatannya. Alhamdulillah minggu-minggu bisa muat ya teman-teman. Rezeki Mbak Kotik, alhamdulillah berkat doa-doa teman-teman semua. Semoga teman-teman juga rezekinya lancar, berkah selalu. Amin. Enteng muatannya guys, paling cuman 2-3 tonan ya. Ongkosnya 5 juta standar nasional. Disyukuri aja, alhamdulillah. Penting sondang muat. Ganti acara, pulang ke diri. Ini saya lewat tol Benda guys, Benda yang arah ke Tangerang ya, tol baru ini ya, belum ada setahunan lah, kira-kira setahun lah. Jadi dari Tangerang yang arah ke Merak itu langsung ke Soekarno-Hatta. Kalau lewat Puri Kembangan kan muter ya. Ini potong kompas ini. Cuman berapa ini ya? 25.000 apa berapa ini? Tadi lupa nggak lihat tadi. Oke guys, kita lanjut besok ya, pas proses muatnya. Oke, tetap di stay tune channel Parikesit. Parikesit Got Cikrobon. Lanjut. Oke guys, ini Mbak Kotik sudah parkir di gudang. Ini hari Minggu. Muatnya sore ya teman-teman. Soalnya kalau pagi itu libur. Jadi sip 2-nya masuknya sore. Nah, ini udah jam 2:30, bentar lagi dimuatin. Oke. Ini botol-botol kecap itu guys, baru. Mungkin bongkarnya di pabrik kecap sawi kayaknya. Kalau di Kediri pabrik kecap cuman sawi ya. Daerah di Gambang itu. Pas depannya gudang garam. Unit berapa itu? Unit 9 apa itu? Oke, kita masih nunggu orang gudangnya. Ngopi-ngopi dulu.
Waduh, barangnya seperti ini, guys. Enteng banget, cuman nerpalinya yang ini agak repot ini. Diinjek bisa lari sana lari sini, harus ditali dulu ini ya. Kayak muat styrofoam. Alah, jatuh deh. Ini nerpalinya boleh diinjek gak, Pak? Oh, kan dikasih karton. Oh, kasih karton. Cuman satu yang naikin. Botol plastik. Botol apaan ya? Oh, botol kecap, guys. Bongkarnya ke diri mana, Pak? Udah garam, Pak. Berarti anu pabrik sawi ya, kecap sawi ya. Ya benar berarti, guys. Daerah Gambang itu. Desa Gambang. Depannya gudang garam unit 9 kalau nggak salah. Dekat Kopkar, Koperasi Mekar. Koperasi Karyawan. Pabrik kecap sawi. Oke. Nanti kita bagaimana cara nalinya. Agak mekiwuh kalau bok, enak ini. Kayak wing bok depan itu enak. Langsung tutup, jerp jerp jerp. Berangkat deh. Boknya Mas Ferry ini harusnya. Kalau bak-bakan agak rotok soro didik, guys. Oke, lanjut. Oke, guys, ini sudah hampir selesai. Ya, jadi untuk muatan seperti ini yang rawan banget ambrol ya. Soalnya kan barangnya ringan terus tinggi. Itu pertama kali kita harus nali dulu bagian dalam. Tali dalam ya, tali dalam dikasih kardus, ditali dua baris. Setelah dua baris sudah nggak goyang, baru kita kasih terpal. Tadi dikasih lemek dulu, guys. Jadi atasnya ini muatan dikasih gabus ya, gabus itu yang kayak busa itu, cuman dia agak keras.
habis itu semua dari depan sampai belakang rata, terus atasnya lagi dikasih karton ini ya, kasih karton ini sampai ke belakang. Nah, baru saya terpalin satu yang jelek, terpal jelek satu, terus baru kita tali luarnya persak tadi kita tali sampai belakang, kan sudah nggak goyang nih. Nah, baru kita aman kita untuk menginjaknya, dia nggak bakalan geser ke samping atau ke belakang ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi agak lumayan rumit sih kalau sendirian ya. Jadi saya dibantuin sama kulinya, terus sebelah sana forklip dari samping ya, narik terpal ini. Terus saya dari sini, dari samping juga terantanan ya, terantanan. Akhirnya sudah rapi seperti ini guys. Oke, ini saatnya kita gelar yang terpal karet. Soalnya ini nggak cukup, ini masih ada sisa terpalnya, nggak cukup karena ketinggian. Kalau mau saya dobel sama yang ini, yang plastik terus terpal ini, terpal yang jelek itu, nanti plastiknya nggak sampai ke bawah ya, cuman 8 meter soalnya. Akhirnya saya sarankan untuk terpal karet. Terpal karet nanti nutupin yang bagian depan. Kalau yang belakang nanti paling cuman atasnya aja, mungkin atasnya bak, atasnya pintu. Yang penting kita tutupin depannya dulu, oke? Nanti kita sepil lagi. Oke guys, ini sudah selesai tarat. Yang atas terpal karet. Sorok guys, muatan dur. Enteng ini guys, dicai meloya melayu. Ya itu tadi, harus ilmunya harus ditali dulu. Terpal satu ditali, kan sudah nggak goyang tuh. Baru di dobelin. Aduh, baterai lemah guys. Mingkring guys. Paling cuman 1 ton gak ada ini. Oke, kita lanjut, mau mandi dulu. Nanti habis jam 10-an nanti kita berangkat lewat tol kota. Oke, lanjut. Oke guys, ini kita sudah mau masuk tol kota. Minggu malam Senin ini guys, tanggal 29. Kita naik jembatan layang.
Monas ya, Tugu Monas. Tak Monas oke nih kan. Kita shooting dari atas. Anggrek. Ternyata bongkarnya bukan di pabrik kecap sawi, guys. Bongkarnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem. Nah, ini tempat bongkar sama rumah itu satu kecamatan, Kecamatan Ngasem. Itu jaraknya masih kira-kira ya, kira-kira ini 8 kiloan. Itu tepatnya di desa, di dusun Gambang. Jadi kalau dari Lampu Merah Semampir ya, kalau kita dari arah Nganjuk, dari Nganjuk Lampu Merah Semampir itu lurus masuk Gudang Garam. Gudang Garam arah ke Delopo, desa Delopo, dusun Lopo atau desa Lopo itu. Nah, lurus nanti kan ketemu rel kereta api Gambang itu. Nah, rel kereta maju dikit tepatnya di sebelah kiri dari rel kereta, paling sekitar 100 meteran. PT apa tadi, lupa saya. Oh, kameranya jeling. Kamera jahat, guys. Desa Karangrejo. Oke. Kita lanjut. Oke, guys. Jadi seperti ini terpalannya. Saya sepilkan tadi malam kan nggak kelihatan ya. Kayak terpal mantel. Rapi.
kecepatannya tinggi. Belum sempat masang segitiganya, guys. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung. Salam kerum-keruman Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.